Halo sahabat Tribute Village, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di daerah Gading Serpong, guys. Nah, ini dia nih, guys. Ada yang jualan mie. Wih. Mantap. Mantap nih, guys. Ini pesenan orang ya. Wih, iya. Ada cekernya loh. Mau anterin dulu ya, Pak? Itu. Oh ya, anterin dulu, Pak. Nah, ini ya, pas kebetulan lagi ada di depan ini nih, guys. Depan toko Yonek. Wih. Gila, ini Bapak mangkal di sini, guys. Tuh, berapa ini seporsi, Pak? 12, Pak. 12.000. Oh, iya. Dengan Pak siapa nih, Pak? Hah? Namanya siapa? Namanya Bapak Caridi. Pak? Bapak Caridi. Caridi. Oh iya, Pak, dianterin dulu, Pak. Ini pesanan orangnya, Pak. Iya, Pak. Bapak Caridi. Yo, ntar saya pesan satu ya, Pak. Pak Caridi, guys. Ada cekernya. Ini gerobaknya di sini nih, tuh. Nah, ntar kita pesan satu. Jualannya dari jam berapa, Pak Caridi? Dari jam, kadang-kadang nggak tentu, Pak, kadang-kadang jam 11:30 baru berangkat. Oh, setiap hari, Pak? Iya, setiap hari. Di sini terus atau keliling, Pak? Keliling, Pak, sini sampai depan saya. Yang pasti mangkalnya di depan pintu keluar, Pak. Pintu keluar mana, Gading, Pak? Gading. Oh, pintu keluar Gading depan sana ya? Itu, ya? Depan Toto ya? Oh, mau masuk ke Gading ya? Iya, di situ. Sudah lama, Pak, jualannya, Pak? Belum. Baru 1 bulan. Wah, pas banget. Moga-moga amin. Tambah pelanggan ya, Pak. Amin. Nah, ini jadi Pak, kelilingnya ya, di daerah Gading Serpong, guys. Mangkalnya di depan pintu ya. Pintu masuk. Nah, ini dia nih, guys. Wah, pakai sambal, tambah sambal katanya. Ini, guys. Biar mantap. Iya. Sip. Sik nih. Guys, ini ada sambalnya nih. Ada sambalnya. Pedas apa sedang, Pak? Pedas boleh. Kalau pakai ceker sama? Sama, Pak, 12. 12. Iya. Oh. Nih, guys. Kalau Bapak cari di sumpitnya unik. Terbalik. Ini memang khusus, Pak. Oh, khusus. Jadi, kalau dipakai ini yang di bawah. Oh, gitu. Ininya tumpang, nggak bisa berdiri. Oh, iya. Keberatan iya. Yang di atas sih. Betul. Makanya juga. Yang ini saya taruh di bawah biarin. Ya, memang sengaja, Pak. Bapak cari ini baru jualan sebulan, guys. Semoga laris manis. Amin. Ya. Jangan lupa mampir ya. Amin. Wih. Asli dari Comal, Pak, saya, Pak. Hah? Comal. Comal di mana tuh, Pak? Comal berarti jurusan Pekalongan, Pak. Pekalongan, oh Bapak tadi di asli Pekalongan. Iya. Komen di bawah ya, guys, yang orang daerah Pekalongan. Iya. Ya. Baru tinggal di Kalipaten, depan kulitnya belakang polisi. Lapangan. Gitu. Iya. Ini 12.000 ya. Iya. Baru 1 bulan saya di sini. 1 bulan jualan, ya apa-apa, Pak. Mending ada usaha ya, Pak. Iya. Nah, ini dari waduh, guys. Wih, pakai ceker 12.000 ini. Iya. Wih. Udah sayang ya, guys. Tapi kuah ini boleh, Pak? Boleh. Ah, biar mantap bisa. Asik. Pakai apa lagi nih, Pak? Tinggal ayamnya, Pak. Oh, jadi ada dua panci. Macam. Dua panci, ada panci lah. Yang satu ini khusus untuk ceker sama tulang. Ini khusus untuk ayamnya dok aja. Wah, jadi nggak ribet carinya ayam. Ada daun bawang juga dong? Ada. Pakai daun bawang, Pak. Pakai. Bawang goreng pakai. Ada bawang goreng? Boleh. Ada juga. Sambal caos, Pak. Boleh. Saus apa caos, Pak? Tahu apa di sini? Oh, saus, Pak. Saus. Saya juga bilangnya juga caos, Pak. Up. Nah. Canda ya, Pak. Enggak apa-apa. Yes, kalau nih, Pak. Enggak bercanda, Pak, cepat tua, Pak. Gitu ya, nih Pak Caridi nih, baru mulai 1 bulan, guys. Mari kita dukung, guys. Nah, ini adanya di Gading Serpong. Kenapa? Pakai sendok apa sumpit? Pakai sendok dan sumpit boleh, Pak? Oh, boleh. Ya, ini
harganya 12.000. Iya. Jualannya jam 12 siang. Sudah, Pak. Sudah. Oke, ini dia. Taruh di sini enggak? Taruh di sini aja, Pak. Pinggiran dikit. Nah. Oke, guys. Nah, ini dia. Terpaksa gua makannya harus pegang kamera satu. Ini dia, guys. Ada cekernya. Tadi gua minta pakai kuah. Tadi gua pakai kuahnya kuah ayam. Jadi agak medok. Ini agak kental-kental, guys, jadinya. Oke, sebelum kita makan, kita doa dulu ya. Amin. Ini guys ada cekernya juga. Pak, cari ini makan ya. Iya, mari Pak, makan Pak. Oke. Yo. Mantap nih. Ini agak kental-kental kuahnya, guys. Ini kalau yang suka manis, dia punya bumbunya manis, guys. Kental, kuahnya kental, Pak. Mari makan ya. Pak, saya ini jangan lode-lode ya. Setengah matang ya. Iya, setengah matang. Berapa? Dua, setengah matang dua-duanya. Dua-duanya setengah matang, enggak. Yang satu jangan pakein sayuran. Wah, tuh ada yang setengah matang, jangan lode-lode. Iya, Pak, jangan terlalu matang. Terlalu matang. Baru celupin, angkat lagi dah ya. Ini kayak saya punya nih ya. Sabar ya. Sabar, berapa lagi nih? Ini tinggal ini aja. Santai. Santai aja. Ramai. Santai. Banyak yang beli. Ya tambah laris ya, Pak. Nih guys, ternyata banyak yang beli. Karena di sini ruko-ruko. Nah, ini enak banget nih. Tuh ya, ininya kental-kental gini. Ambil deh, Pak. Ini pangsitnya. Langsung banyak rame yang beli. Mantap ya. Langsung antri. Ini memang adanya di depan toko Yonex. Toko Yonex apa nih namanya, di mana nih? Spot Magnet. Nah, toko Yonex ini punyanya Taufik Hidayat. Semoga Taufik Hidayat bisa ketemu saya juga ya. Nih guys, itu banyak yang beli juga. Tuh dia. Lagi ajak yang beli juga, guys. Jadi rame. Syukur, guys. Mantap. Ada bangkunya nih, nongkrong aja. Nongkrong aja, nggak ada bangkunya. Sik nih, Bapak ini baru sebulan, guys. Kita doakan biar tambah laris. Langganannya tambah. Mantap. Tambah banyak. Jadi di sekitaran Gading Serpong, guys, kalau mau cari nih. Ini nggak ada sayurannya. Aku yang enggak ya. Aku yang ada. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa nih? Bapak Cak Ridin. Oke, Cak Ridin. Oh, yang satu enggak pakai sawi. Dan grogi ya, Pak? Enggak, Pak. Bapak, biasa. Yang penting Bapak kalau jualan fokus, iya. Jualan mie. Mantap, jualan biar mie tambah mie nya tambah mantap. Iya. Ini guys yang gue suka, dia ada dua panci ini. Ini pakai ceker semua. Guys, ini. Kasih tulang enggak? Tulang. Kasih senang. Tulang. Saya kuping saya ada radara. Dan ini pakainya ada radara ya. Mungkin karena lapar kayaknya. Tuh, guys kelihatan kan?
yang satu pancinya lagi, ini adalah panci ayamnya. Jadi di Gerbang Gading Serpong itu kira-kira jam berapa, Pak? Kalau di sini enggak rame. Orang, Pak. Oh, gitu ya. Sekitar jam 12-an ya. Iya. Apa sih? Itu enggak ini, Pak. Saya aja. Sini aja. Bawang goreng mau? Mau, enggak. Ini enggak pakai apa-apa aja, Mak. Udah biarin aja. Oh, udah. Sama yang penting. Sumpit. Sumpit. Saus pakai saus. Ya, seru ya guys, rame ya kalau mantap banget. Pakai cendok lo sumpit. Iya iya. Bang, aku mau bang. Pak, separuh bisa nggak? Ini pakai itu teh. Bawanya tuh terus. Guys, tadi gue udah cobain mie-nya mantep, enak, apalagi cekernya. Nih Pak, berapa Pak? Tadi 12 ya? Iya Pak. Ini Pak. Udah simpen kembali buat Bapak ya. Amin, oke Pak. Ya, sukses Bapak terus ya Pak. Iya Pak. Oke guys, nih ini lagi banyak pelanggan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Iya.